Bagaimana jika kamu harus berburu seekor babi hutan yang lebih besar dan lebih buas dari gajah? Itulah tantangan yang dihadapi oleh Meleager dan Atalanta, dua pahlawan Yunani yang jatuh cinta saat Perang Kalidonian. Perang ini terjadi karena Raja Uneus lupa memberikan persembahan kepada Dewi Artemis, yang membuat Dewi Artemis marah dan mengirimkan babi hutan raksasa untuk menghancurkan tanah Kaliden. Babi hutan raksasa itu mengamuk di tanah Kaliden, merusak tanaman dan membunuh hewan. Raja Uneus tidak tahu cara menghentikan bencana ini, jadi ia meminta bantuan dari para pahlawan Yunani untuk memburu babi hutan tersebut. Banyak pahlawan yang datang, termasuk putra Uneus, Meleager, dan seorang wanita pemanah bernama Atalanta. Mereka berdua adalah yang pertama melukai babi hutan dengan panah mereka, tetapi Meleagerlah yang memberikan pukulan fatal. Akhirnya Meleager berhasil membunuh babi hutan itu, tetapi ia juga membunuh saudara-saudaranya yang mencoba merebut hadiahnya. Hal ini membuat ibunya sangat marah, sehingga ia membakar kayu ajaib yang menentukan nasib hidup Meleager. Ketika kayu itu habis terbakar, Meleager pun mati, dan Atalanta pun kehilangan kekasihnya.